Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, hiduplah menjadi orang yang mengurus diri sendiri. Jangan urus orang lain. Dosa itu ada dua. Ada dosa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan ini Allah punya sifat Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buku-buku dosa akan dimaafkan oleh Allah kecuali satu buku yaitu hubungan seseorang dengan orang lain. Kalau sama Allah kita enggak sholat 20 tahun, taubat di tahun 21 Allah terima, selesai. Maafkan. Kalau itu disuruh qadha orang tidak keluarin zakat, lalu kemudian dia taubat dia keluarin zakatnya. Orang yang punya utang Ramadan dia bayar. Tapi kalau sama manusia enggak bisa. Kata Nabi SAW, buku pelanggaran berhubungan dengan makhluk Allah tidak akan selesaikan sampai pemiliknya mengambil haknya, haknya. Kalau berhubungan dengan manusia ada tiga dosa. Ada dosa yang berhubungan dengan masalah pengambilan materi, kayak mencuri misalnya, ngambil bendahnya dia. Ini cara taubatnya harus taubat kepada Allah, minta maaf sama dia dan kembalikan curian itu. Kalau tidak, dia akan tuntut hari kiamat. Yang kedua, perusakan citra Giba fitnah, mencaci, ini harus minta maaf, lalu kemudian memperbaiki nama dia. Yang ketiga adalah perusakan fisik, memukul, melukai badan, ini hukumnya taubat kepada Allah, lalu minta maaf sama dia, kalau dia maafkan tidak ada masalah, tapi kalau tidak ada kisos, kalau kita cungkil mata orang, mata kita juga dicungkil. Kalau kita jatuhin giginya, dijatuhin juga gigi. Bahkan setiap anggota tubuh ini ada dia, ada dendahnya. Satu gigi itu bisa dibayar atau harus dibayar dengan 10 ekor unta. Disebutkan dalam hadis, karena tidak bolehnya orang sampai merusak fisik orang. Yang saya sayangkan, teman-teman sekalian, ini banyak orang tidak sadar. Dia pikir dirinya sudah sholat di masjid, sudah hadir di taklim, tapi sibuk dengan gibah menceritakan aib orang untuk apa dapat apa kan itu kenapa kita harus sibuk dengan keadaan orang kalau sesuatu itu kita lihat depan mata dan salah dinasehati kalau benar didukung kalau kita tidak tahu jangan dicari tahu tidak usah kita menanyakan kamu dari mana kamu mau kemana bukan urusan kita kecuali kita dasarnya atasannya orang tuanya kalau enggak enggak usah tanya Kenapa Pak kamu pakai baju itu? Kenapa Pak kamu pakai sendal ini? Kenapa beli mobil merek itu? Kenapa kamu menikah sama fulan? Bukan urusan kita. Urusan dia. Kecuali depan mata kita itu salah. Dalam agama baru kita nasihatin. Berapa banyak orang yang sibuk dengan keadaan ini? Giba itu teman-teman adalah sesuatu aib yang ada pada orang. Bahkan di Indonesia ini dijadikan sebagai berita, hot news. Ya. Ndak seru TV kalau ndak ada gosipnya. ceritain aib orang. Ada yang lebih bodoh lagi orang-orang tidak mengerti apa-apa, dia dengarin, dia sebarkan juga. Padahal ingat, cara taubatnya harus minta maaf. Bisa enggak antum ketemu sama orang itu? Ketemu saja, belum tentu dia maafkan. Belum tentu dia maafkan. Lalu untuk apa teman-teman sekalian? Makanya Nabi SAW ingatkan dalam hadis Bukhari Muslim, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yakul khairan awliyasmut. Sampai mengaku beriman pada Allah hari akhir, dia mau masuk surga nanti di akhirat, dia hanya ucapkan yang baik. Kata ulama hadis yang baik itu adalah zikrullah, baca Quran, berdoa, nasihat atau tanya kabar. Yang lain nanya-nanyain macam-macam tidak ada manfaatnya, tidak ada sunnah. Tidak ada yang ditanya. Makanya Nabi SAW mengatakan juga dalam hadis lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang Muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. baik pertanyaan ataupun sikap atau perilaku. Di dalam hadis yang lain dari Abu ah Hurairah radhiyallahu anhu Nabi alaihi bersabda, ketika Allah menciptakan surga dia mengutus Jibril kepada surga lalu berfirman, "Lihatlah padanya." Dan sampai dan apa yang aku sediakan bagi penghuninya. Lalu Jibril mendatangi dan melihatnya berikut apa yang disediakan oleh Allah untuknya. Lalu kemudian ia kembali kepadanya dan mengatakan demi keperkasaanmu tidak ada seorang pun dari hambaMu mendengarnya saja mendengar surga kecuali pasti dia akan berusaha masuk ke dalamnya. Kemudian Allah memerintahkan supaya surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi bangun solat malam, ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Lalu dia Allah memerintahkan kepada Jibril kembalilah kepadanya. Lihat lagi sekarang surga itu apa yang aku sediakan bagi penghuninya di dalamnya. Lalu Jibril datang dan melihat kemudian kembali lagi mengatakan, setelah melihat surga itu dikelilingi dengan makarih, hal-hal yang orang tidak suka, lalu dia mengatakan, "Ya Allah, aku tidak aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa lolos masuk ke dalamnya." Lalu Allah berfirman, "Pergilah ke neraka, lalu lihatlah kepadanya dan apa yang aku sediakan untuk penghuninya di dalamnya." Ternyata neraka bertumpukan satu sama yang lain, panas sekali, apinya menyambar sana sini. Dan akhirnya ia kembali lalu mengatakan demi keperkasaanmu Tidaklah seseorang mendengarkan Lalu ia memasukinya Pasti dia akan ketakutan Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar neraka dikelilingi dengan syahwat Hawa nafsu mengganggu orang dan segala macam perbuatan buruk Lalu Allah menyuruh Jibril lagi kembali untuk melihat Kembalilah dan lihatlah neraka itu Lalu kemudian dia kembali dan mengatakan Demi keperkasaanmu Sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat darinya Hadis ini riwayat Abu Daud